Kalian udah tahu kan logo-logo GameStore ini? Ternyata nggak cuma itu loh GameStore yang bisa kamu akses dengan gampang. Ini nih, 4 GameStore yang bisa kamu akses dengan gampang. Yang pertama, GOG. Di sini kamu bakal dapat pilihan game yang banyak, mulai dari yang offline atau online. Karena GOG ini udah bekerja sama dengan lebih dari 600 partner untuk mendistribusikan beragam game PC. Yang kedua, Microsoft Store. Ini juga bisa download game offline atau online, tapi kamu bisa milih nih, mau yang berbayar atau nggak berbayar. Yang ketiga, Acid Play. Acid Play adalah salah satu platform untuk ngedownload game PC offline secara gratis dan legal. Dan ini udah ada sejak tahun 2022. Gamenya juga nggak kalah banyak. Dan yang terakhir, itch.io. Di sini kamu juga bisa milih mau download game berbayar atau enggak. Dan itch.io ini nggak cuma nyediain game buat PC, tapi juga nyediain buat di-download dalam versi mobile dan web-based game. Kalau kamu biasa pakai yang mana nih? Coba deh komen.